Rusia mencoret Norwegia dari negara yang dianggap bersahabat. Ada apa ya? Kremlin menambahkan Norwegia ke dalam daftar negara asing yang telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap misi diplomatik Rusia. Negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut dibatasi jumlah staf lokal yang dapat mereka pekerjakan di Rusia hingga 27 orang. Langkah itu diambil Moskwa usai tindakan keras Oslo terhadap misi diplomatik Rusia beberapa bulan lalu. Pada April 2023, Norwegia mengusir 15 diplomat Rusia atas tuduhan mata-mata. Norwegia menyebut tidak mengizinkan Moskwa menggunakan kedutaannya untuk melakukan kegiatan intelijen rahasia. Badan Intelijen Norwegia bahkan menyebut Rusia dan Cina sebagai ancaman spionase utama bagi negara Nordik tersebut. Tindakan itu pun akhirnya ditanggapi Rusia. Moskwa lantas mengusir 10 diplomat Norwegia. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari Moskwa. Negara Nordik itu mengatakan tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa mereka telah berperilaku tidak bersahabat dengan Rusia. Rusia diketahui berbatasan dengan Norwegia di Kutub Utara.